Baik semua kan? Sehat semua? Ah, puji Tuhan. Adik-adik, senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKI Kota Wisata kelas 1 dan kelas 2. Semua sudah siap? Wih, hebat semua saudara. Luar biasa. Adik-adik, tahu nggak? Ternyata hari Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Desember. Bulan yang istimewa loh. Kenapa? Benar sekali. Karena di bulan Desember kita akan bersama merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Benar kan? Oh iya, semua sudah tahu, semua sudah siap rasanya. Dan pagi ini kita akan segera mulai ibadah Sekolah Minggu Anak. Kita akan bangkit berdiri, yuk semuanya berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Sukacita Bertemu Yesus. Yuk semua berdiri. Sukacita ku bertemu dengan dan menyembah Tuhan Yesus pengiranya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sudah mulai mendengarkan lagu-lagu Natal, kita sudah mulai menempel hiasan Natal, mungkin menghias pohon Natal, atau kakak yakin ada juga yang bantu papa mama, bantu mama nih menyiapkan lilin Advent di rumah. Wah,
semua sudah siap sepertinya. Yuk, kita akan bersama menaikkan lagu dari Pulau dan Benua. Semoga gak bosen ya jumpa Kak Ratna terus. Kalian sudah siap sekarang dengarkan cerita? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria
dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Adik-adik, dari film yang kita saksikan tadi, kita jadi tahu ternyata Maria itu hebat ya. Dia mau loh taat pada pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tapi kalian juga bisa hebat seperti Maria. Kalau kalian mau taat pada pesan orang tua kalian, kalian hebat seperti Maria. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca ayat hafalan. Kita ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, arti ayat ini ya adik-adik adalah karena kasih Allah yang sangat besar kepada kita, dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam dunia sebagai juru selamat dan penolong bagi kita. Gitu ya adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, sekarang waktunya
kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan terbaik dari yang sudah kita persiapkan. Adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja atau dengan men-scan QRIS yang ada di sebelah kakak. Atau adik-adik juga bisa menyimpan persembahan adik-adik sendiri nanti dibawa pada saat kita kembali beribadah di gereja. Oke, yuk kita akan menyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, yuk kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan memberkati orang-orang yang mengelola agar persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kakak punya lembar aktivitas seperti di samping ini ya. Nah, di situ ada dua gambar yang hampir sama, tapi ada perbedaannya. Kalian cari 15 perbedaan. Ya, asik kan? Yuk kita kerjakan ya. 15 perbedaan kalian boleh cetak, berwarna atau hitam putih, bisa semuanya. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Allah memakai Maria sebagai perantara lahirnya Juru Selamat. Dan Maria mempercayai pesan Allah tentang lahirnya Juru Selamat dengan bersikap taat. Yuk, sekarang kita akan nyanyikan lagu Taat Itu Indah bersama-sama. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagi penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagi penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Adik-adik yang kakak kasihi, kita sudah memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita Alkitab, dan melakukan aktivitas bersama-sama.
Saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami dapat bersekolah minggu bersama hari ini. Berkati kami Tuhan dan tolong kami untuk selalu mempercayai janji Allah dengan bersikap taat dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.